Build Al-Haytham dalam 60 detik. Untuk senjatanya, senjata udah paling best, dan dua senjata ini juga bisa dipakai Al-Haytham. Untuk B4, kalau ada Black Sword itu bagus banget, cuma nggak harus ya, kalau yang senjata BP. T-Post boleh buat dia, kalau dia butuh air juga. Kalau nggak ada, kalian bisa pakai Iron Sting atau senjata payung aja. Kalau nggak ada billet atau kelewat eventnya, bisa pakai Harbinger of Dawn. Dari artefak, dia pakai antara Deepwood atau Gilded. Gimana kalau sudah ada yang pakai Deepwood di party, dia pakai Gilded. Kalau nggak ada, dia yang pakai Deepwood. Kalian akan butuh debuff 4 set Deepwood. Statusnya Sense-nya EM, Goblet-nya Dendro Damage, dan Secret-nya CR atau CDM. Dengan substat CR dan CDM, lalu EM dan juga R. Rasio berapa? EM usahakan mendekati atau lebih dari 300. Kalau kalian pakai Gilded sama Sense EM, udah ngebantu banget lah itu. ER kalau bisa 130-150, critical untuk CR standar di atas 50, CDM 150-200an. Tergantung senjata kalian EM atau critical. Tim, ini rekomendasinya, dia bisa main HP Bloom, bisa main Spread juga. Tapi kalau kalian baru main atau F2P, bisa pakai tim ini. Itu dia untuk build Al-Haytham.